Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Di belakangnya Kecamatan Doro, Kecamatan Lebak Barat, kemudian apa? Kecamatan Siwalan adalah bukan penghasil durian. Namun demikian, ini adalah ubur-ubur yang disulap jadi durian. Namun demikian, ini adalah bukan beneran, tapi durian beneran. Jarang. Kemudian menyusul di belakangnya adalah Kecamatan. Kecamatan Wonoprigo, mohon maaf. Nomor urut 07 Kecamatan Petung Kriya. Ini Pak Camatnya dari Kecamatan Petung Kriya. Disusul Kecamatan Kesep dengan hidangan apemnya ini ya. Apem durian. Bagaimana Pak Camat? Tetap apem. Ayo Pak. Pak Sekda, gimana Pak? Oke, ini Pak Sekda. Dari Kecamatan Panenggaran. Wow. Kecamatan Panenggaran di samping penghasil durian adalah Kecamatan Wira Desa. Pak Agus Yanto. Oke, kita lanjut. Ini kemudian dilanjutkan kesenian dari daerah dari Desa Limbangan. Jalumping dari Limbangan. Kesenian dari Desa Lembangan dilanjutkan dari peserta festival Kecamatan Karanggada. Oke, dilanjut dengan nomor 11 dari Kecamatan Karanggada. Kecamatan Karanggada. Ini Pak Camatnya, Pak Abdul Koyum. Luar biasa, Pak. Temanya apa, Pak? Dengan durian. Oke, okay. Dengan durian. Kecamatan Karanganyar. Dilanjutkan Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Karanganyar menghasilkan durian. Bagi tuan rumahnya Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar. Pertandingan kesenian durian Lolong 2020 Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Bojong. Mas Eko pindah di talun, Mas Eko apa? Pindah di talun, Mas Eko? Pindah? Oh iya. Mulai kapan, Mas? Monggo, Pak Bojo ini. Jalan. Monggo, Pak. Jumeri, senyum, Jumeri. Mangkat, lanjut. Abang-abang ngotengu. Kecamatan Buaran. Tirto.
Banyu Kendir ditoto. Semplak boyoke. Kemudian desa Karanggudang. Kemudian dilanjutkan dengan dari desa Lolong. Yang terakhir. Kontingen yang terakhir. Sebagai penutup. Sebagai penutup.